motor apa sepeda? Siang udah siang bolong begini kagak ada lagi seru Ben. Woi! Gue gak ngeliat apa gue lagi bikinnya. Ya abis gue bingung mana muka lo mana badan sama semuanya. Itu lama amat sih lo. Eh, gue itu nungguin guru gue meleng. Baru itu aja gue pakai mecahin kaca. Gue tinggal keluar kelas, gue kesini udah kagak yang ada yang lihat. Ya enak lo muridnya cuma satu. Ngadu-ngadu. Terus lo ngapain sih disini? Lagi nyari busi. Oh, emang ini motor siapa ya? Orang. Itu namanya maling. Lagian. Mama. Anak sekolah mau jadi apaan lo? Nongkrong tempat parkir. Mau jadi preman, Bang. Kalau mau jadi preman kagak usah sekolah. Biar preman kan kita tetap pinter, Bang. Duit. Biar lo cepat jadi preman, mending beli minuman. Duit. Gak ada bang, udah abis tadi di kantin ayo buat makan. Anak gajah? Iya, anak gajah. Gue gampar lu ngebohongin gue, mana duit? Emang abang ini ngapain sih bang? Gue itu lagi ngajarin lu pade menyanyi. Oh. Ya lah, mana duitnya? Seribu bang, kagak ada lagi nih. Mana lu? Lu kembali ke bang. Lu kira beli mecin, kembalian. Lo kalau mau jadi preman masih berani malah. Hey, ya Allah. Gitu dong, sekali-sekali nyedekain pengemis. Lo bilang. Kalau udah disedekahin jangan teriak-teriak dong. Bilangin mati sama gua. Dia tuh bukan pengemis. Iya bukan. Dia preman. Preman. Boleh juga nih. Wah, SMA mana lo? Asik juga kayaknya. SMA 1 bang. SMA 1? Iya. Duh, gue SMA 2. Oh iya. Macam apa bang? Iya. Kelas berapa lo? Oh iya. Oh kelas 3 IPA. Abang kelas berapa? Oh, gue kelas 4 IPA. Emang SMA ada kelas 4 ya bang? Aduh, bego. Lupa gue. Kelas 5. Preman kurang gila sih. Sebentar dia tadi. Iya. Balik tuh, dia siapa dia? Oh, ternyata analisis perusahaan tuh harusnya seperti ini nih. Loh. Kamu mau ngapain, Sabria? Mau baca doa apa? Anak papa yang cantik, yang pintar, berdoa itu kan bisa dari kamar. Di sini enak, lebih khusyuk. Ya Tuhan, aku memerlukan sepatu baru. Karena sepatuku yang lama udah jelek. Tuh, lihat tuh, udah jelek banget. Tolonglah aku, Tuhan. Sabria, anak papa yang cantik, yang pinter, Tuhan itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Kalau kamu berdoa gitu, gak perlu kencang-kencang, pelan-pelan juga bisa. Iya, aku tahu Tuhan maha mendengar. Tapi papa kan enggak. Buktinya nih sepatu aku udah lama gak pernah dibeliin. Udah butut banget sih, tombolannya udah banyak banget. Kalau begitu, berarti doa kamu kurang kenceng. Papa dengerin dari kamar ya, kurang kenceng. Tuhan, papa aku kurusin dong, sering banget nih. Tuhan, aku. Pep, bisa gak ya 71 orang masuk sekaligus dalam satu mobil VW Kodok? Ah, lu yang enggak aja, PW Kodok segede apaan? Mana bisa? Berarti sengaja. Bisa tahu? Hah? Bisa. Kayak gimana? Yang dua di depan, yang di belakang posisinya 69. Lu yang ngilain gue ngobrol sama pohon, sekarang lu udah kepo
loh pakai baju hijau. Enggak, gue ngeliat nih kulitnya bagus juga buat bahan kebaya. Oh iya boleh. Bukan gue lagi bingung ya. Sekarang setiap gue lewat 3-in-1, gue gak pernah di stop padahal gue gak bareng temen gue atau pacar gue. Oh ya? Iya, agar gak gue pakai tanda pengenal. Ah, yang bener lo. Hebat banget tuh tanda pengenalnya. Iya dong. Gila ya. Emang lo naik mobil apaan? Sebenarnya gue naik bis sih. Gue juga pengen naik bis. Mbak bukannya Roro Kidul kan? Ya bukan lah Mbak. Abis tampangnya penuh misteri begitu, saya jadi takut. Soalnya enak nih anginnya. Saya mau nanya nih, lihat gak ya orang yang nolong anak saya tadi waktu kecebur? Oh, yang kecebur di laut tadi ya, tahu gak? Kamu bukan? Ya bukan lah Mbak. Oh, siapa ya? Tadi kan? Iya. Oh, itu tuh orang itu tuh. Yang itu tuh. Yang hitam itu. Kan saya lihat yang itu. Saya pikir itu Arca di sini. Oh, orang toh. Ya orang, Mbak. Mau ditemenin enggak? Ayo boleh. Oh iya, yuk. Ya Allah, Mbak. Akhirnya bisa. Oh, ini dia. Ya, ini Mbak orangnya. Kasihan amat ya kayak anjing begini. Allah. Terima kasih banyak ya atas kebaikan hati Bapak. Anak saya tertolong. Aduh, Mbak. Makasih ya Tuhan. Semoga Engkau dapat memberikan balasan yang setimpal. Maksud Ibu apaan sih? Loh, anak saya bisa selamat gara-gara Bapak. Makasih banyak ya. Ibu tahu dari mana kalau saya nolong anak Ibu? Dari dia. Kalau saya sih tadi dikasih tahu sama Ruben. Ruben? Aduh, Ruben. Oh, itu nanti tuh. Nanti bajunya yang basah biar sini, saya ganti ya. Iya. Ini semuanya saya ganti. Ini, Ben. Oh, jadi lu yang ngejorokin gua ke laut, ha? Memang Bapak ini ngejorokin? Ini juga saya ditolongin sama orang, kalau nggak masih udah mati. Bapak cekin juga? Iya. Saya mau bajunya dalam. Sudah nyangka itu patung Arca. Ya udah deh, makasih.